guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara pemupukan NPK 16-11 pada tanaman janda bolong. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada anakan tanaman janda bolong ya, yang baru keluar 3 daun, tapi dia udah cukup besar-besar, lihat ini. Nah, ini saya akan melakukan perawatan pupukan NPK 16-11. Tahu kan pupuk NPK 16-11 yang berwarna biru seperti ini? Ini sudah saya tuang ya ke dalam botol atau gelas biar tidak tumpah-tumpah. Ini ada tutupnya, jadi lebih aman. Nah, ini saya akan lakukan pupukan NPK 16 cair terutama ya, agar menghindari yang namanya overdosis pada tanaman. Nah, ini saya sudah siapkan air 1 liter ya, karena hanya pemupukan janda bolong aja, maka saya airnya sedikit aja 1 liter. Nah, 1 liter ini pupuk NPK nya berapa sih? Nah, untuk air 1 liter seperti ini itu pupuk NPK nya saya berikan 10-12 butir ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Nah, sekarang kita ambil ya. Nah, ini dia guys, 12 butir ya, sangat sedikit karena kita menghindari yang namanya overdosis. Nah, kita masukkan ya seperti ini, kemudian kita aduk. Jadi buat teman-teman yang tanamannya sedikit, jadi tidak perlu khawatir ya, biasanya saya menggunakan air 5 liter, pupuk NPK nya setengah sendok makan. Sekarang untuk dosis 1 liter pupuknya 12 biji aja ya, 12 butir. Nah, kita aduk. Ini pupukan ini diberikan seminggu sekali, jadi tidak perlu tiap hari, nanti overdosis. Nah, udah larut ya. Nah, oke guys, sekarang kita mulai melakukan penyiraman ya. Ini dia guys, saya lakukan penyiraman. Nah, itu sudah keluar ya dari lubang drainasenya, berarti selesai untuk pemupukannya karena sudah mengenai akar ya. Ini diberikan berapa kali? Ingat, seminggu sekali ya. Pupuk organiknya 4 hari sekali. Ini pupuk organik cair channel Zamroni. Silahkan pesan di 0812-874-741 WhatsApp aja ya, sangat bagus buat pertumbuhan tanaman. Silahkan pesan. Oke, inilah cara perawatan pada tanaman janda bolong anakan ya. Undukannya nanti saya akan zoom di video yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.